DPD LDII Kabupaten Rembang, Jawa Tengah melaksanakan kurban dengan menyembelih 49 ekor sapi dan 59 ekor kambing atau setara dengan 1,35 miliar rupiah. Daging kurban disalurkan kepada masyarakat di sekitar masjid dan majelis taklim LDII di kabupaten tersebut. Ketua DPD LDII Kabupaten Rembang Muhammad Arif Kamaludin mengatakan, warga LDII sangat antusias bergotong royong dalam penyembelihan hewan kurban tahun ini. Menurutnya, warga LDII Rembang menabung selama setahun agar bisa membeli sapi atau kambing untuk berkurban. Daging kurban kemudian disalurkan kepada warga di pusat kegiatan LDII, terutama warga di sekitar masjid atau tempat pengajian warga LDII.